Halo sobat, selamat datang di channel tutorial. Untuk tutorial kali ini, Ane mau ngebahas cara mengatasi OBS Studio reconnecting terus-menerus ketika sedang live streaming. Tapi bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik teman-teman, untuk cara mengatasi OBS Studio reconnecting terus-menerus ketika sedang live streaming, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu setting teman-teman ya, menu setting atau pengaturan OBS teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih di sini ada menu output teman-teman. Kita pilih output ya teman-teman, yang ini. Nah, jika OBS kamu mengalami reconnecting terus-menerus ketika sedang live streaming ya teman-teman, kamu bisa menurunkan yaitu video bitrate-nya teman-teman ya. Kita turunin aja video bitrate-nya ke 1500 ya teman-teman. Itu saran aneh ya teman-teman. Kita turunin ke 1500. Oke teman-teman, jika di 1500 ini OBS kamu masih reconnecting teman-teman ya, kamu bisa menurunkannya lagi teman-teman. Seperti ini teman-teman, kita turunkan lagi dan seterusnya teman-teman. Baik teman-teman, itulah cara mengatasi OBS Studio reconnecting terus-menerus ketika sedang live streaming teman-teman. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan juga mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.